Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yazid AM. Di video kali ini saya akan mereview golok pesanannya Bapak Agus Salim, yang beliau request atau memesan golok tipe chopper WD-02 dengan request panjang bila kurang lebih 40 cm. Jadi ini panjang sekali ya ukuran golok-golok tebas. Dan ini katanya mau dipakai serbaguna untuk tebas dan juga untuk sembelih. Nah, kalau untuk sembelih, kalau saya pribadi sih sebenarnya kurang cocok ya, karena ini bentuknya golok chopper dan bilahnya lebar, otomatis ya akan sedikit berat ya. Tapi jadi ini masuknya serbaguna ya, bisa buat tebas, bisa juga untuk sembelih. Dan ini pesanannya Bapak Agus Salim. Dan untuk dipakai ke tulang juga sebenarnya ini bisa ya. Kalau Bapak Agus Salim mau coba ke tulang silahkan. Kita bilahnya menggunakan bahan baja SUP9. Handle-nya full tank dan menggunakan kayu snorkeling dan juga logam kuningan ya. Sekali lagi bilahnya menggunakan bahan baja SUP9. Panjang bilah 40 cm. Dan lebarnya ini kurang lebih 6 cm ya. Kalau normalnya biasanya 5 cm. Untuk sarungnya kita menggunakan bahan kayu snorkeling. Snorkeling natural ya. Dan sangketnya ini dari kulit sapi. Ini sangket buat dipasang di sabuk ya. Nah, ini buat dipasang di sabuk. Ini hanya review singkat saja, dan untuk yang penasaran dengan harganya, ini kita bandrol dengan harga 1,4 juta ya. Dengan proses pengerjaan kurang lebih 1 bulan ya paling cepat, atau bisa nyampe 2 bulan ya, tergantung kerjaan kita di bengkel banyak atau enggaknya, karena antri ya. Oke, sekarang kita langsung saja tes ketajaman dari golok pesanannya Bapak Agus Salim ini. Kita langsung tes ketajaman golok Bapak Agus Salim ya. Ada media kertas. Mantap sekali ya tuh. Panjang karena bilahnya 40. Mantap ya. Saya pegangnya agak kagok karena ini ada angin ya. Mantap sekali. Oke, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Agus Salim yang telah memesan golok chopper WD-02 dengan request panjang bila 40 cm. Sekali lagi bagi teman-teman mungkin yang ingin memesan golok ini bisa pre-order ya, pengerjaan kurang lebih 1 bulan ataupun bisa sampai 2 bulan ya, tergantung kerjaan kita di bengkel. Oke, yang bagi yang mau pesan silahkan hubungi kontak WA saya di 0852 8484 4518. Terima kasih, di video kali ini hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.